رسول الله سلام عليك يرفي عشان وترجي أطفى التياجين رب العالمين يا وهيل الجود والكرم كالي سنك عرس مرسا ايكي سمع بسي الله لبارم دونا فواقر مدير رسا كل من عليها فان ويبقى وقوة ربي قد الجلال والإكرام semua pasti akan binasa, tidak seorang pun yang bisa mempertahankan diri dari kerusakan dan kebinasaan. Ayo yang wedok-wedok sing rumoso ayu, rumoso kulit halus mulus pipine gindur-gindur gindur-gindur, pertahankan aluse pipimu, pertahankan muluse pipimu lah iso. Woi. Tokoh wedak sing sak cepuk regane 250 juta, dia mulus terus, mengkeret mengkeret. Mengkeret. Kan enggak mengkeret. Gila contoh enggak usah bacok nyawa mau sebelahmu kan. Pinggirmu menit tadimu yang menitku. Ayo anak-anak sing rumoso kuat, rumoso gagah perkasa, pertahankan keperkasaanmu, pertahankan kegagahanmu, pertahankan kekuatanmu nek iso. Ayo nang tukokno obat kuat sing tak bungkus regane 500 juta. Dhe iso tangi dhewe gak nek gugah. Kelimpruk menitku. Mesti kecewa nyomel. Nek jeneng barang donyo mesti kecewa wong rusak kabeh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana Muhammadin sahib syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Janabal ulama, masyayikhana al-a'izza, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatir, para sesepuh ingkang dipun mulyakaken Allah, ingkang wajib sesarengan kita taati lan kita taatini. Para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, Bapak Camat bersama jajaran Muspika, Bapak Kapolsek dan para anggota, Bapak Dan Ramil dan para anggota, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati, segenap takmir Masjid Nurul Hidayah, Swaroh, konco-konco panitia, sahabat-sahabat banser, konco-konco santri, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang kula dongaaken mugi-mugi tansah winaringan sehat walafiat.
pinaringan iman lan takwa ingkang semakin kuat. Amin. Pinaringan saged ibadah kanthi istiqomah lan tambah giat. Amin. Pinaringan keturunan ingkang sholihin sholihat. Amin. Nampi kebahagiaan dan keselamatan dunia ngantos akhirat. Wajib kula panjenengan syukur dhateng ngarsanipun Allah. Dalu niki dikempalaken ten majelis ingkang mulya. Mungkin liyane ana sing cangkruhna warung, ana sing ning tempat-tempat diskotik karaoke, ana sing wis kelon. Tapi panjenengan dihimpun Allah ing kene majelis ingkang mulya, majelis zikir, majelis sholawat, majelis ilmu. Hadir di majelis semacam ini bukan hal yang mudah. Nyatane ora kabeh wong iso. Ndak kabeh wong iso teko nduk majelis ngene iki kaya sampean. Mangkane kudu disyukuri alhamdulillah. Masih mesti toto nduk kene kadang-kadang gak tepak. Ngomong-ngomongan karo kancane ndak iku apa jane kok. Padahal wis nduk kene lho sing gak tepak. Ana sing dolenan HP. Jadi dawuhaken fa innama yujaru fihi arba'atun dalam majo barokah sangga Allah oleh syafaat Rasulullah cuma papat liyane papat iki gak oleh apa-apa ya oleh pedhaane tok yo oleh lipstik tok yo coba ae wong papat mau satu al muallimu wong sing mulang muga-muga aku katon nomor loro wal muta'allimu sing niat ngaji temenan ora sekedar ngelek gebetan betul-betul meluangkan waktu bukan sekedar mengisi waktu luang rumakno lek ngaji berangkatnya memang betul-betul meluangkan waktu bukan hanya sekedar mengisi waktu luang. Nomor telu wal mustami'u sing serius ngrungokno gak toleh-toleh gak ngelamun. Nomor papat wal muhibbu lahum wong sing seneng tok nggone majelis kaya ngene iki wis oleh ganjaran alhamdulillah. Betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mau datang ke majelis zikir, majelis sholawat, majelis ilmu. Mau sampean wis bareng-bareng sholawatan, bareng-bareng zikir, insyaallah uripe sampean barokah. Amin. Soale dengan berzikir, bersholawat, lesan sampean dadi barokah. Yang keluar dari lesan manusia sing metu teko cangkemmu. Iku sing ana nilaine, sing ana regane, dongarsane Gusti Allah cuma kalimah-kalimah thayyibah. Selain kalimah-kalimah thayyibah yang keluar dari lesan manusia enggak ada nilainya, enggak ada harganya, bahkan bisa-bisa menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Salah ae mecok wicil kabeh. Aku yo wedi yo dipecik cilik terus. Pokoke sing ana nilaine, sing dadekno pahala cuma kalimah-kalimah thayyibah. Lah kalimah-kalimah thayyibah iku opo wae? Ya sampeyan maca Quran, zikir nang Gusti Allah, selawat nang Rasulullah, istighfar, njaluk sepuro dosa-dosae dhewe, njaluk sepuro dosae wong tuwa, njaluk sepuro dosae dulur-dulur, keluarga, tangga-tangga, dosae wong Islam sak alam donya. Termasuk tasbih, tahmid, tahlil, takbir, iku kalimah thayyibah. Omongane sing apik, omongan sing manfaat, omongan sing diperlokno, omongan sing nyenengno. Iku kalimat thayyibah. Liyane iku sing metu teko cangkemmu. Iku gak ana nilaine. Contoh, sing metu teko cangkeme wong apa al-ileru. Siapa takon jawaban ilere menungso ambek ilere walet larang ndi? Ilere
juta, kadang ono sing 15 juta. Ilere wong seloro. Payu wae. Coba ilere menungso payu, kiai-kiai sugih-sugih kabeh. Nek santri-santrine aman turu, ilere kon adahi ember. Seminggu le 10 liter, seminggu le 10 liter, sawulan 40 liter, pengno 10 juta, nek yo 400 juta. Hasil iler. Ulan 400 juta hasil kiai ke toiler santri. Coba itu tak payu temen. Aku enggak perlu ceramah atau kene. Cukup doang gue santri lere ditagai mah. Apa maneh sing metu teko cangkeme manungsa? Idu. Idune manungsa karo idune tawon larang ndi? Idune manungsa karo idune tawon larang ndi? Idune tawon niku madu. Liter iso 500.000 iso 1 juta iso 2 juta lek madu kualitas. Woi. Iku idune tawon, idumu. Salah dekek iso dadi perkara. Salah nek mung dekek iso dadi perkara. Taman karo isu-isu do pikir rembong. Do ngarepe omah. Tepak ana kok lewat. Taman karo idu nang idu gedhe sisan. Terus nek raine. Suan sampai anak putu gara-gara salah dekek itu. Halo. Apa maneh sing metu tentang kabeh menungso? Sampean ngilong-ilongne wong, sampean ngrasani ya gak ana manfaate malah nambah itu. Boten-boten sing bobine ngrasani. Roto lambe-lambe hubungan. Napa kamu ngono wong ngene do ngrasani aku kok. Gak foto ya kalau TV. Karena saya ngerasa nih ini dan iyo yo bujuk unggahan dan koyo ibu. Halo, halo. Saya seneng aneh. Adu-adu, tumbak cucuan, omongan gini di bawah Rono, omongan Rono di bawah Brene, wonten apa boten? Selorok pabrike. Ibu yo gak ada manfaatnya, malah nambah itu. Jenenge zaman berbuat dolim nang wong liya. Ingat Bapak Ibu para jamaah, berbuat dolim kepada orang lain sama halnya dengan mendolimi diri sendiri. Sampean kok atik jewet wong, alamat sampean yo kate dijewet wong. Dalam hidup ini berlaku hukum timbal balik. Zaman kok apik karo wong, zaman bakal diapik wong, zaman kok elek karo wong, ya zaman bakal dielek karo wong. Mesti bakal mundur. Hasil panenan sing diunduh tergantung tandurane. Lek nandur semangka ya mundur semangka, nandur apel ya mundur apel. Menjar parut mundur apel dadi sampean tandur rawe. Halo. Berbuat zalim kepada orang lain berarti mendolimi diri sendiri. Elek-elek wong liya iku padha karo elek-elek awake. Kisah Nabi Allah Yunus alaihi salam ketika diuji oleh Allah 40 hari 40 malam setelah dicaplok apa dicaplok ya ayo diuntal ya kok dibadok ya dijegilat oleh ikan raksasa lup 40 hari 40 malam berada dalam perut ikan. Dari dunia yang luas pindah ke perut ikan yang sempit. Dari dunia yang terang pindah ke perut ikan yang gelap. Nabi Yunus gak menyalahkan siapa-siapa. Nabi Yunus gak menyalahkan pihak lain, gak menyalahkan Allah, tapi menyalahkan diri sendiri. Selama berada dalam perut ikan, Nabi Yunus niku ngata-ngata akan dikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin.
ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Akhirnya diselamatkan oleh Allah. Niki sampeyan gak ada problem, gak ada kasus, gak ada masalah nopo mawon. Pocon dikiriki sakake-akeh, mesti diparingi jalan keluar yang terbaik. Pasti diselamatkan oleh Allah. Penting ini. Daman kok duwe masalah, kamari-mari urusane, yang muake nek maca iki mesti ditulungi Gusti Allah sampeyan. Rumahno sing utange akeh-akeh barang iku. Kepengin cepat lunas utangmu. Wes gentoren wiridan iki. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mesti kok dikai cara karo Gusti Allah dikai dalan gampang iso lunas utange. Ning duwe anak wedok gur kaya rapi barang ningku. Kowe to pacakno iki sak akeh-akeh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Oh, jangkep ora minggu ditekani teleton petang truk. Kalimas berutuh berono. Halo, halo. La ilaha illa anta. Orang ana pangeran kang hak disembah lan dipuntaati kejawi panjenengan ya Allah. Subhanaka maha suci panjenengan. Inni kuntu minal zalimin. Saat temenin kula niki termasuk jumlah yang dia ingkang zalim. Saya mengalami nasib seperti ini ya Allah. Dari hidup di dunia yang luas pindah ke perut ikan yang sempit. Dari dunia yang terang benderang pindah ke dalam perut ikan yang gelap gulita. Bukan karena engkau berbuat zalim kepada aku. Enggak mungkin engkau berbuat zalim karena engkau subhanak maha suci, engkau maha kasih sayang. Saya mengalami nasib seperti ini karena inni kuntu minal zalimin. Saya orang zalim. Yang zalim saya, yang salah saya. Gak nyalahno sapa-sapa. Tapi nyalahno awake dhewe. Sami mboten kalih tiyang mriki. Gak enak iki kan iso nyalahno Gusti Allah kok. Lah iya, aku ke rumah sapa ya wis salat, pengajian yo berangkat, ono iuran yo ngene nyumbang mesti dibangun yo ngekek yo santune nyatek yo nyumbang. Lah uripku kok ngene. Kadane Gusti Allah ngerti tak gak. Karuane nek wis sanggup dadi Gusti Allah gak nang leren. Wis Gusti Allah disalahno. Ayo belajar Nabi Adam alaihi salam juga begitu. Diusir, dikeluarkan dari surga gara-gara satu kesalahan memakan buah dari syajaratul khuldi. Itu padahal enggak murni kesalahan Nabi Adam. Ada campur tangan Ibu Hawa, ada peran serta iblis. Tapi Nabi Adam boten nyalahno Ibu Hawa, boten nyalahno iblis, boten nyalahno Gusti Allah, nyalahno awake dhewe. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya saya dikasih pujian ke masjid-masjid. Ayo diwaca bareng-bareng tak dongakno muga-muga rezekine lancar. Muka-muka dosanya di Ngapura. Keluarganya sakinah mawadah rahmah barokah. Duitnya kuatah. Masih yuk utangan. Ada yang mau, kok gak boleh menukang utang ada yang mau. Ayo, saya gak boleh menukang utang, awas. Sampai ini ujur lagi, seru dukun. Rabbana ya cukup, balik di kuih pret. Lalu gua tak balik nenek.
duitmu lek wis diceluk kiai terus gak duwe dosa ngono ae. Malam dadi. Dipikir nek wis kiai terus api, ndak mau eleke. Yo ora, mesti kiai niku kadang yo kadang elek. Oh, koyo kula ngene iki eleke yo. Terus muni katam. Matur suwun. Makanya ayo bareng-bareng niat jaluk ngapura sedaya dosa datang Gusti Allah sing ikhlas. Ayo dikir
kira-kira ini artinya apa gini aja wes. Kamu nyumbang piro sih? Gini, dekir, sing iso ngetokno kalimat-kalimat thayyibah sing ono nilainya mau tak kirim sih. Itu artinya menyebut-nyebut, mengingat-ingat, dan menyebut nama Allah secara berulang-ulang. Tak peleni. Soalnya aku sadar yang tak omongin gak pati cerdas. Dekir itu kate guyu. Dekir itu mengingat-ingat dan menyebut nama Allah secara berulang-ulang. Iku sing paling gampang dilakoni wong awam kaya kula sampean. Orang-orang yang masih dalam tahap belajar zikir, masih tingkat pemula. Soalnya lek kate ditemeni, hakikate zikir iku angel. Paham dan kelalaian. Kemudian mengisi hati, memenuhi hati dengan Allah sehingga yang lain tidak bisa masuk ke dalam hati. Apa ini? Melepaskan diri dari kelalaian dan kelupaan. Kemudian memenuhi hati dengan Allah agar segala sesuatu selain Allah gak bisa masuk ke dalam hati karena sudah tidak ada tempat lagi. Tapi ini angel, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang khas, orang-orang yang sudah terlatih dalam berpikir bisa nyambung kali Gusti Allah. Sing paling gampang dilakoni wong awam kaya kula panjenengan, tadi bismillah lisanan au fikratan au qalban, mengulang-ulang mengingat dan menyebut nama Allah dengan lisan, dengan pikiran, dengan hati. Tujuannya untuk memancing agar kita selalu menyadari keberadaan Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu menyadari kemahabesaran Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian, kapanpun, dimanapun, dan apapun aktivitas yang kita lakukan, kita selalu merasa diawasi dening Gusti Allah. Wong iku nek mongso diawasi Gusti Allah, mesti dari wong apik. Kate dosa ora wani mung diawasi Gusti Allah. Kate maksiat gak wani mung diawasi Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Zaman kapati ngrumakno modelane dijak ngaji serius. Wong iku apa rumangsa diawasi Gusti Allah enggak mungkin nakal. Kawani kate nakal wong diawasi Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pangane ngeten. Piye ya, nerangno sing paling gampang dipahami kowe. Soale ngomongi wong enggak cerdas ku angel temen. Kanjeng Nabi nanti ditangleti dening sahabat, ya Rasulullah, adakah amal yang nilainya lebih utama daripada sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, bahkan mati syahid fisabilillah? Kanjeng Nabi jawab, ada. Amal apa itu ya Rasulullah yang nilainya lebih utama dibanding sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, dan mati syahid fisabilillah? Rasulullah menjawab dengan singkat, zikrullah, berzikir kepada Allah. Oci hebatnya zikir sampai nilai ini loh, ngalahno sholat, ngalahno zakat, ngalahno poso, ngalahno haji, ngalahno mati syahid bisa pilihlah. Iya, soalnya zikir itu ruhul amal, zikir itu nyawane amal. Amal apa wae, ibadah apa wae itu ibarat jasad, zikir itu nyawane. Iya, ono jasad tapi gak ono ruwe, gak ono nyawane. Halo, jasad dan gak ono nyawane, yo gak pati ono nilai ini. Iku amale gak ono dikire, ibadale gak ono dikire. Bodo karo jasad, gak ono ruhnya, gak ada nyawanya. Yo patung, mas, mas, dari ono patung, patung, cewek, montok, semok, seksi. Mayu, kinyis-kinyis, pingis-pingis, pakaiannya wapi, nambunnya wangi, namanya gelom rapi. Nah iya makanya, gak ada nilai ini, patung wak. Inti ajaran Islam itu tertuang dalam
Islam yang lima itu semua merupakan wadah dikir. Kamu nangan-nangan sih omongan bu, rukun Islam itu kok wabih merupakan wadah dikir. Syahadat sebagai rukun Islam pertama merupakan wadah dikir. Asyhadu an la ilaha illallah itu nyebut ketauhidan, nyebut kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Dzikir wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nyebut risalah Nabi Muhammad. Dzikir syahadat itu. Rukun Islam kedua, salat. Jelas merupakan wadah dzikir. Gusti Allah dawuh, "Wa aqimish sholata li dzikri," dan dirikanlah salat untuk berzikir kepada aku. Makanya sholat itu mulai pertama kali niat bareng takbiratul ihram Allahu Akbar sampai terakhir ditutup salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu semuanya adalah zikir. Makanya selama sholat jangan sampai lupa kepada Allah. Selama sholat kudu usaha eling terus nanggone Gusti. Selama sholat jangan pernah hati kita lepas dari mengingat Allah. Makanya sholat digawon khusyuk. Apa ae sing iso ngilangno khusyuke sholat, apa ae sing iso dadekno lali nang Gusti Allah selama sholat digawon ngilangi. Sampai pakaian iku lek iso sholat dijakno pakaian sing polos. Ibu-ibu kayak mukena kayak rokok, soalnya aneh. Dengan kayak rokok sing bodilane api-apian, kembangane api-apian. Mun iku iso ngilangno kekhusyukan, khusyukane sapa? Ya makmum sing gurimu. Kedera enak kok, anggap merem-merem pisan. Itu Pak ini wajah tua dia plek nyawang narpe. Cek api yo. Itu gua ngerti kan itu mau dimune. Oh, angkat lah meneh aku jalu utang. Allah, ini makan deh bisa tuku mas aku ada guys. Allah, angkat meneh tak coba pasar sih gila sih mau dimune. Tapi mau sholat itu gak oleh kempet mangan lombe. Waktu sholat terus masuk, makanan sudah siap, pegang luwe. Iku tuh sholat dice, tapi mangan tuh dice, cuma jawar bareng. Boleh sama sholat dice, mesti selama sholat pikir departemen perbedokan. Pemane khawatir waktu gila sholat gila kadek karena tetep no. Iso iso aku selama anggu ini panganan yang bawa bareng bawa bareng bawa bareng. Bener. Halo.
mergo nurut karo sing perintah, mergo eling karo sing perintah, ya iku Gusti Allah. Haji cuma dikir mana sing haji mulai pertama umroh melepaskan semua pakaian di ngubil-ngubil kain putih ya langsung maca tahbiyah labbaik allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu ada yang pikir makanya cek iso nyambung eling terus dengan Allah wong haji gak ana gawe ragat sing haram ada modalnya haram sama ini haram berangkat haji dengan duit oleh tombol togel on mesti gak mau kau gel-gel duit oleh togel gak mau haji duit haram ini kita akan di Nabi Iman haji oleh haram yang amin haram tidak kau dan lebaik Allahumma lebaik fa'ajat Allahum lahu la lebaik la kabar seandai orang haji gak duit haram duit togel duit oleh nanti duit oleh korupsi duit anak-anak rumahnya yang tukang anak-anak duit itu masih ada sampean harus pakaian ikhrom mau talbiyah sama kusuk-kusuk no lebaik Allahumma lebaik sampai nangis-nangis lebaik Allah syarika laka lebaik dijawab sampai besi Allah gak lebaik-lebaik kan lebaik-lebaik apa duit oleh tombok togel kan moronan aku gak sudi ya om aku di Flora jumroh balang jumroh itu kan simpul balang setan cuma yuk simpul menaik gitu setan temenan nah setan temenan itu balang ya kira-kira cobi itu kaya kroso kira-kira cili om balangnya itu gak ya ini jempol karo diri penuduh ini jempol karo ipan apa ini telunjuk kira-kira kan diri cili tinggi antem no nah setan temennya gak kroso kok mana setan pinter gini-gini wantem iso ales bismillah Allah babat ales es gak kena wantem ini Allah babat eh gak kena simbol lain simbol lain gak ada berangkatnya haji gitu itu gak beres gitu itu haram kan ada cerita kembalan jumlah gak ewati bismillah Allah babat cetak balik wantunya jopo mana itu balik ke mana cetak balik mana jopo mana diantem ke mana cetak balik terus penasaran akhirnya kira-kira Joko, ternyata ada tulisannya maaf, sesama setan dilarang saling menyimpan aku setan yang akan menangkapkan dilarang maaf setan Allahumma sholli ala Muhammad mengenai keutamaan zikir coba ya Kanjeng Nabi nanti dawuh ngene ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrallah wa aliman wa muta'alliman dunia ini dilaknati artinya jauh dari rahmat Allah dimurkai Allah semua yang menjadi isi dunia itu dilaknati oleh Allah gak disukai oleh Allah kecuali zikrullah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ngaji orang yang alim dan orang yang mau belajar ilmu selain itu dilaknat karo Gusti Allah halo makanya kata ayat-ayat Quran yang merintah no menungso no pendikir ya ayyuhan ladina amanu kurullah zikram kathiran wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, ini orang beriman apa enggak? Enggak kok menang gitu loh. Hai orang-orang gitu loh. Boleh nih, hai orang-orang yang beriman. Yang beriman cuma seberapa? Lihat nih gak gelomnya, kurang semangat. Hai orang-orang yang beriman. Maksudnya yuk kamu no. Untuk teman-teman baca Quran, ya ayuhal ladina amanu. Hai juga ya Allah. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah memahasutikan Allah Subhanahu wa taala pagi dan sore kapanpun dimanapun. Wate ayat Quran yang perintah menungso kan zikir ini pirang-pirang. Termasuk wong salat Jumat itu lah dalam rangka zikir. Ayat ini biasanya digawe diwaca karo imam salat Jumatan itu lho.
Ya ayyuhal ladhina amanu idha nudiya min sholati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الله مالك تامان يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. Hai orang-orang yang beriman, ketika sudah dipanggil untuk sholat Jumatan, nek wis masuk waktune sholat Jumatan, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian untuk apa? Ila dzikrillah, menuju kepada zikir datang Gusti Allah. Jadi wong Jumatan kemarane zikir. Kapan wis dipanggil untuk sholat Jumatan? Fas'au, usahalah kalian menujulah kemana? Ila dzikrillah. Wis mari azan berangkat ora Jumatan mampir do warung tuku rokok. Tak oleh. Hei. Tapi ning ngono tak gak. Sampai makane khotbah iku isine kudu zikir. Pamapunten sing tukang-tukang khotbah para khotib. Khotbah Jumat itu isinya harus zikir. Gugah jamaah untuk ingat kepada Allah. Makanya khutbah ini juga kakean cerita, ojo belakrak tutup dindi, pokok baju ngerti bahas ahok. Ini kote pocelup menurut. Ini makanya kote baju mah ngerti bahas politik ya melang. Makanya kadang-kadang ngelakai kote ini gak tepat, menurut kote ditertip no. Kote ditertip no. Tukang-tukang khutbah, itu katanya diseleksi. Kabare ngono. Nanti khutbah itu ono sertifikasi nih. Nanti nih gak oleh sertifikat, gak oleh jadi khotib. Ya lucu ya. Dikain dan disertifikasi. Apa ya? Kan aku pas dites gak lulus barang-barang. Ya maksudnya dapat kualitas yang ini gak dites. Khotbah bahas politik, khotbah bahas pilkada, tidak oleh. Khotbah kau ni kombian, kombian khotbah Jumat itu yo. Ringkes tegas mentes, tak ketawang. Khotbah pendek sholat Jumat itu yang panjang. Saya kira enggak. Khotbah syarat-syarat, pelatih tu bilu. Kau ni khotbah itu yang boh, kalau cerita mau boh, karu-karuan. Tentang bulan di pangan tekus. Dengan apel gak payu. Udah kok curhat. Padahal malah obok-obok jamaah. Kalau jamaah sekalian, masjid kita jangan sampai kalah dengan bangunan yang lain. Masa masjid kita ini kok kecil jelek kayak gini. Harus kita bangun semewah-mewahnya, semegah-megahnya. Udah kok provokator. Ambite ukurane masjid ku apike bangunane ngono. Apike masjid ku ukurane jamaahe kebel, jamaahe penuh ngono. Wong masjidku sak meniki wis rada. Tonton kok le wayah juk jamaah subuh. Ono pirang baris. Wis ana baris sing gak kebel. Wis sing isi wis mampu-mampu kuburan meneh. Halo. Khotbah iku isine kudu gugah jamaah untuk zikrullah, untuk ingat kepada Allah. Sing poin-poin ae. Nek kepengin dawa yo ceramah ngene iki, dawa entreno kon bahas apa gak apa. Ya Allah mesti tok ngeken nang koro. Wes, nek khotbah kudu ngeken. Lho mari sholat Jumat iki lho. Idza qudiyatish sholatu, ketika sholat Jumat telah selesai ditunaikan, fantasyiru fil ardi, menyebarlah ke muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari anugerah Allah, nyambut gawe yo kerja, coklim raklim bruk kaya sarung amo. Anggitmu cukup muter
tasbih terus duitmu rezekimu terus bludak jadi mau muter tato mudah kalau diperintah fantasyiru fil ardi, menyebarlah ke muka bumi, tidak perlu tekan luar negeri dalam rangka apa bedahu min fadlillah boleh anugerah Gusti Allah, tapi tetap berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya dalam rangka fantasyiru fil ardi, menyebar ke permukaan bumi, wa bedahu min fadlillah mencari anugerah Allah dikocok lalekno wa nzurullaha kafiro, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya la'allakum tuflihun, pasti kalian akan menjadi orang yang beruntung berbahagia dunia akhirat. Amin. Nyambut gawe kudu ana pikir opo wae kudu dibarengi eling Gusti Allah. Qad aflaha man tazakka, sungguh sangat beruntung orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya. Caranya bagaimana? Wa dzakara asma rabbihi fasalla, berzikir menyebut nama Tuhannya, kemudian mengerjakan sholat dengan baik, mendirikan sholat dengan baik. Allahumma salli ala Muhammad. Kamu paham gak sungguh omong-omong itu nih? Sekali orang mau zikir, pasti dia akan terjaga. Karena pengertian lain dari zikir itu adalah sebutan. Halo? Tabel ini pengertian zikir yang lain itu adalah sebutan. Nama? Orang itu akan dapat perlakuan sebagaimana sebutannya. Orang akan diperlakukan sesuai dengan apa yang dia sebut. Nyauto, kalau yang disebut baik, dia akan dapat perlakuan baik. Kalau yang disebut jelek, dia juga akan dapat perlakuan jelek. Lek sing disebut api, ya dene kate diperlakukan kate api. Tapi lek sing disebut elek, mesti kate dapat perlakuan elek. Ada itu contoh sing gampang dipahami. Ibu-ibu yang paham pun dan sama misalnya isu-isu, nak teko di pinggir jalan. Terus ada orang lewat, sama nyebut untuk ngarepe. Hai. Enggak sama oleh perlakuan. Hai juga. Ada orang lewat mana, sama nyebut untuk pinggir. Halo. Sama aku ya dapat perlakuan. Halo juga. Ada orang lewat mana, sama nyebut untuk ngarepe. Selamat pagi. Enggak sama lah dapat perlakuan. Pagi juga. Ono turis lima, namanya pun juga ada pak. Good morning. Gak turisnya lah ono. Good morning too. What do I bro? Namanya pun juga bro. Aman kasih kau dong pinggir ya. Gue isu isu terus. Ono orang lima, namanya pun juga ada pak. Pincang. Mesti gue sama dapat perlakuan. Kurangnya aku omongannya kasar, sama dia gak dicetakno, gak dijelasno, gak kira paham sama ya. Ngaji karo aku ya semuanya ini omonganku belum ini ya, belum ya. Belum ya. Jadi rumah no, ini gak tau. Nyatanya sing teko ya kami nyampe. Bahkan yang mau mari mari ngaji yang gak aku udah gue nanti kan. Bisa tutup pemerintah. Tutup pemerintah. Kurangnya dia kalau gue nih, mari tepukan kabe. Jadi kurangan. Kalau yang ngaji itu kok ini bidang ini ngajar ini gak kira bodo, yo sece. Masa kasih tuh kono kasih diputar mana dulu kan? Sece. Maka dia pantas sekarang. Uangnya mesti dapat perlakuan sesuai dengan apa yang disebut. Coba zaman debuto. Assalamualaikum. Kalau oleh waalaikumsalam. Hei, ana wong lewat assalamualaikum, waalaikumsalam. Mesti ngono. Jadi ternyata sebutan, zikir itu kan sebutan. Lah sebutan itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Punya kekuatan. Kain. Iku nilaine yo terima kain. Yo kain. Lah kok sama dadi gombal. Gimana apa boten? Sorry. Tapi kain itu kapan nono sebutane? Hadirilah pengajian umum bersama. Kau itu aku sih.
bersama Kiai Gusopo. Aslinya lek cuma kain, ya nilainya ya cuma kain nuliu. Tapi begitu kain ini kan ada sebutannya, hadirilah ngaji bersama. Padahal itu cuma sebutan mengenai lo. Hadirilah pengajian umum bersama Kiai Gusopo. Bisa nekan orang sak meneh ateh. Jadi sebutan itu punya kekuatan. Apa maneh kertas yang aslinya lak terima kertas ah. Ya kena tiga butuh lombok, kaca, dan butuh layanan barang itu. Ayo. Rupiah. Wah, itu punya kekuatan yang sangat besar. Yo, ekspresi dan intonasi dahsyat itu dahsyat menusuk. Punya kekuatan yang sangat dahsyat. Kertas itu punya kekuatan oleh ono sebutannya 100.000 rupiah. Bisa ngompon wong macul, bisa ngompon wong noto boto, bisa ngompon wong ngangkat-angkat barang apa. Ini mergo sebutannya dengan kertas itu. Beda banget berangkat isu-isu dengan kantor mulai sore, kompon dino. Ini mergo sebutan dengan kertas itu. Bener loh? Gak! Kesempatan barang. Aku main ini gak perlu duit. Ayo kalian bantalan, kalian kemulan, dulu kok nawakmu. Wangkat duitmu tapi gak ada kontohnya, gak ada duduri. Udah pijen, gak kena ororo, jadi ketua suku belekok. Kata lapo duit ada. Ngeyel lagi. Tapi sama gak ada duit, kontohnya ada, duduri ada. Repot, susah, bingung. Gak ada bantuan, gampang, ngontoh ada, duduri ada. Ada yang nulung, ada yang bantu, mungkin apa gini? Gusti Allah. Dahsyat kekuatan. Woi. Woi. Uang itu akan gelem menyebut asmane Gusti Allah, pasti diperhatikan sama Allah. Pasti diperhatikan sama Allah. Pokok gelem menyebut asmane Gusti Allah. Masih enggak nyebut ya enggak direken. Contoh yang paling gampang. Misalnya sama ribuan bayang ini yuk meneng kafe, cep, kelekep, diam seribu bahasa membisu tanpa kata. Upama meneng mata, upama yang cep, kelekep, meneng wis, cep, kelekep. Terus ono mbak-mbak si cicing nyebut jenengku Anwar Zahid. Mesti sing tak perhatekno ya sing nyebut jenengku, yang lain saya abaikan. Yang saya perhatikan ya yang nyebut nama saya tadi. Ada apa mbak yang nyebut nama aku? Do you love me? Kami kiri. Kalau aku sih banyak dikabungi wajah. Nekotong kamu, narek itu jangan lupa muda, aku tuh muntah.
enggak tak perhatikan. Yang saya perhatikan yang nyebut nama saya. Makane kula sampean kulek bengi dikongkon tahajud, dikongkon qiyamul lail, dikongkon salat dalu. Di saat yang lain terdiam seribu bahasa, membisu tanpa kata karena tertidur lelap. Iki sing duwe sebutan Allah Akbar mesti perhatikan sampeyan. Sing dulu diabaikan. Sing diperhatikan sama Allah, sing nyebut Allah. Liyane rada marah keturu. Sampeyan gelem Allahu Akbar. Mesti sing diperhatikan sampeyan. Oh, kok iki kok nyeluk jeneng kuwi. Oh, kepala desa. Pengen nopo ta iki? Oh, kepengen rapi momen. Nyebut, yang nyebut itu yang diperhatikan, yang nggak nyebut itu nggak direken. Hui, hui, walaupun aslinya yang nyebut itu nggak ngerti kalau apa, tapi yang disebut tak ngerti nggak. Ampun ten, makanya harus jadi kayak rasa. Ampun saja nih yang sopan yang dikir itu. Seneng aku ngomong sama majelis-majelis pikir seneng cuma aku katanya menu aku udah paham kalau beda ngerti arti ini makanya aku paling males aslinya yang seneng aku pikir cuma karena mana nih gak ngerti karena aku gak paham ngerti gak ngerti ojo digawe alasan aku gak marah nih yang paham aku elek aku gak ngomong aku ngerti aku elek gak lek iso sama yang paham dikire ngerti dikire karpe romanane tapi kok umpama sampean gak ngerti ya yang namanya rapate kulino ngaji ayo coba sing ngomong nyen mau di duwe kitab kuning ya bobek-bobek ya Allah ojo digawe alasan untuk berhenti dalam beramal. Gara-gara aku gak ngerti karepe katanya ya seneng aku cuma aku gak tau karepe aku gak paham mau ini kok dijadikan alasan untuk berhenti beramal terus beramal walaupun sampean gak ngerti yang penting sampean yakin yang penting sampean mantep nah itu api lakon pokok sampean yakin itu bener pokok sampean yakin itu api lakon masih otak sampean gak ngerti masih otak sampean gak paham karepe itu salah aku kan nonton orang mobil yang lewat menimbang atau orang mobil makanya aku paling susah ngaji di jalan raya yang ini karena aku pergi lewat mulai ngomong kulit tak banget-banget tak banter-banter no itu namanya aku dekonsentrasi fokus nang aku namanya gak enak aku nak terus lewat sama nyawang baik karena nyawang baik terus nyawang raiku bukan-bukan itu no sama cek konsentrasi nang aku. Halo. Tak jane ini. Taman enggak ngerti ojo digawe alasan untuk berhenti dalam beramal. Taman enggak ngerti ojo digawe alasan untuk males dikir. Enggak ngerti enggak apa-apa sing penting sampean yakin lek sampean lakoni bener, yakin lek sampean lakoni apik terusno. Taman enggak ngerti yo kuwi Gusti Allah sing sampean dikiri, Gusti Allah sing sampean sebut, ngerti lek sampean sebut. Ambean maneh, ngertimu iki lho gak penting. Penting blas anggil ngertimu terus ada pengaruhnya blas ngertimu gak penting taman gak ngerti apa-apa Gusti Allah yang sama sebut iku wis ngerti pokoknya yang dalam hubungan karo Gusti Allah ngerti gak ngerti taman gak ngerti penting yang penting yang sama yang sebut yaitu Gusti Allah itu ngerti itu gak lihat mau selamat mau sepuh-sepuh mau foto mau selamat mau seperti karpe gak ngerti sampai merem-merem kikir-kir gayer-gayer menengah ayam harin assalam alaika ayam rasul assalam alaika asyarakat
di bahannya ngerti tapi cengengesan. Woi, bawa kamu mual. Ini gak di jono ini mereka pura-pura. Mundungan lo kan di nabi kok joget-joget. Woi. Ngomong kadang-kadang gitu. Loh. Mantap kok. Ya keturutan zaman gelem nyebut pasti zaman enggak paham ngerti turuti. Contoh ya. Kalian teman-teman ini mlebu restoran. Tahu mlebu restoran. Terus begitu nunggu disodori daftar menu, ono makanan, ono minuman, kayak contoh minuman ae macam-macam. Ono teh manis, ono teh pahit. Ono es jeruk, ono es teler, ono es kopi. Ono gudegmu kopi. Macam-macam, ono kopi itu bro, ono kopi keletak. Jadi kopi dicerlokan untuk diletakin ono esnya gomendong, macam-macam lah. Kamu gak paham kok penasaran. Ini kok esnya gomendong, es opo gitu. Gak ngerti belah opo itu esnya gomendong. Coba sama nyebut untuk hadapi pelayannya. Mbak, esnya gomendong. Bukan gilu barangnya lah kok. Padahal sama lo gak ngerti, gak paham opo itu esnya gomendong. Tapi pada sama gelem nyebut untuk hadapi pelayannya. Es mega mendung, mbak. Mulak tak kau barang. Ayo pak, mau ngobatin juga lama tu. Sampai yang kau belum nyebut. Ya latif, 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 ya latif. Kamu yang kau barang tu, tak kau barangnya. Ya hafidhu ya nafsir ya wakilu ya Allah. Ya hafidhu ya nafsir ya wakilu ya Allah. Ya hafidhu ya nafsir ya wakilu ya Allah. Taman garu arti ini mau sama nyebut teko kok barangnya. Makanya usah ragu-ragu soal pikir. Ngerti gak? Ngerti gak? Penting dengerin terus kamu pikir. Mantap ya? Kita mendapati mantap di omongan model. Padahal ini beneran no. Rumah sakit wes jenuh bentren gak beneran no. Apa gak ngerti gak apa-apa nyebut kan gue barangnya lah teko apa nyebut Allah 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 pasti zaman diperhatikan sama Allah apa sih zaman karep no dituruti karo Gusti Allah gak ada sih ngerti sebutan itu sih kerungu nah Gusti Allah niku sami'un alim maha mendengar. Nah, saya kapan dapat itu ya? Kapan misalnya dapat nyebut? Sing perhatian, no sebutan itu sing terumut asing budek. Jawaban yang memperhatikan sebutan, itu yang terumut apa yang budek? Yang terumut. Nah, barang orang dua kau terumut, kapan sebut? Airo moro. Kapan nanya sebut? Mobil, mobil. Enggak airo moro, enggak isam terumut. Kami misalnya anak uang. Aku merono, dari zaman itu kamu ini sama nyebut Mas Farman, uangnya kasus teluntir ini lapo soalnya itu yang panggungmu makanya terus jangan ragu-ragu sekali lagi soal dikir sebut nama Allah ulang-ulang terus dalam hatimu sebanyak-banyaknya maka hidupmu akan penuh dengan kebesaran Allah orang itu pasti akan terakses dengan apa yang dia sebut. Uang itu mesti bakal sambung, tutup, tekan apa yang disebut. Ini nih bapak, sama nari contohnya gak boleh. Sama nari loh, udah hati ini sama ini gue nyebut. Warung. 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 Mas itu kok gini, ini tutup warung sama ya. Bu. Bu. Hati ini sama ini gue nyebut. Kolak. Kolak, soalnya duit kolak nih, cuman dari kulkas. Kolak, kolak. Aku tuh kini langsung buka kulkas mau kolak. Umur lu mesti duit. Duit. Kalau kemarin tadi balik ya mulai paling deh. Itu kan nyebut berkat, berkat, berkat. Paling kolak. Moga sungguh berbahagia sekali. Orang dikir itu sama dengan mengakseskan diri yang akan kehabisan hidup menuju Allah yang maha hidup. Jadi pas loh,
mengakseskan diri, menyambungkan diri yang akan kehabisan hidup menuju Allah yang mempunyai hidup. Bapak ibarat sampean bangun omah kok kentekan semen. Hoi. Taman urip lak kate kentekan. Uripmu lak kate kentekan. Nah, makane lek kepengin awet nyambung nang sing duwe urip. Sampean bangun omah kentekan semen, kepengin oleh semen, pindah man menghubungi bakul semen ta, bakul kerupuk. Ibu-ibu nyambel kentekan lombok. Ah, pengen oleh lombok, gere bakul lombok ta bakul paku. Menghubungi bakul rokok atau bakul knalpot? Knalpot. Orang anggur gendeng kapan? Bangun rokok ketahan semen, pengen oleh semen yang menghubungi bakul semen. Mangan pengen ngelawa rokok, gak ada rokok, pengen oleh rokok, juga dia ada bakul rokok. Nyambil ketahan lombok, pengen oleh lombok yang menghubungi bakul. Ngomongan terus tiap hari nekani undangane bali aneh sampe yang tok ketok isih meger-meger urip tapi hakikate wis mati wis sampe ngaku urip lapo krungu azan isya kok amoro wis mati tapi hakikate isih urip. Bukti nih, nekakno wong kok kudino ribuan. Walikane sampeyan ketoke isih urip tapi sejatine wis mati. Lha kok nek urip rumah dan nisa apa taman dobel nang arep TV. Itu kok gak ngono. Tapi oh, api jare. Lha adene sampeyan urip. Lha kok sampeyan dipanggil Gusti Allah. Jangankan kok sampean nyebut Allah. Sampean nyebut yang berkaitan dengan Allah itu diperhatikan Allah. Ojo kok nyebut Allah sampean. Nyebut yang berkaitan karo Allah itu sama diperhatikan Allah. Ayo contoh mana ya, ketika itu tuh gak kira paham. Soalnya kata ayu-ayu tapi ohon. Model ini lagi butuh terlatih. Nanggu tamsil-tamsil, contoh-contoh yang mudah dipahami. Lo ngaji kasih ini ngaji jeru lagi. Ngaji ilmu-ilmu dikir, ilmu tauhid, ilmu tasawuf jeru, tapi dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami. Ya sekali-kali ngaji ku nopo hati, teman rumah no. Pakai contoh ya, jangan kan nyebut Allah. Nyebut yang berkaitan dengan Allah itu diperhatikan. Misalnya, mau gini, rombongan ziarah, ya ibis, ya kok bisa lewat ya. Nah, ini alat gerak jernih orang
disini. Nah, itu mesti dengar rata nih, kita yang terjahit. Kita lah menolong. Resikonya jadi orang terkenal yang ini. Wong besok ini, tempat ziarah Wali Songo pas dukune Sunan Kudus. Rombongan lapis. Dan pulang di tempat Enrico. Kula ngertos lek tiyang mriki begitu mudhun teko wis gluduk-gluduk-gluduk mlaku runtung-runtung. Lah kula keng gurine mlaku runtung-runtung menuju makam. Kula keng gurine bengok. Kula keng gurine nyebut sloro. Iki lho wis rombongan iki mesti noleh kabeh. Aku terima bondo nyebut sloro. Iki lho wis rombongan iki mesti noleh kabeh. Aku gak perlu nguntiri gurune siji-siji. Begitu aku nyebut sloro Sumiati, Sumina, Sundari, Sutia, Sriati, Sriatun, Kasmini. Tapi begitu aku nyebut Selorok kok donoleh. Kenapa? Karena merasa ada keterkaitan dengan Selorok. Merasa ada hubungan dengan Selorok, makanya memperhatikan sebutan Selorok. Paham? Paham? Semunugo ketika sampean nyebut Allah, 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 semua yang berkaitan dengan Allah pasti memperhatikan sampean. Rasulullah pasti memperhatikan sampean karena Rasulullah adalah kekasih Allah, makhluk yang paling dicintai sama Allah. Tapi banyak berkata Allah, 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 Allah. Oh, Wong Seloro, pengen apa lagi? Oh, pengen duit yang kaya. Tapi saya tak tahu segitu lantar Wong Seloro. Sama kan ini? Aku semua ngantri Wong Lepas. Secara singkat, waktu ini kesikate, mari. Tuhan ketahuan, tidak boleh jatuh cinta maaf. Buktinya gak mau aku tinggal, ya. Enggak GR, nyatanya gue tunggu dikit Marisa. Sampai lu bumbu dia, aku pake kepengen lu baru. Siap tunggu pinggir panggung. Masa tau ketinggirin lu nih. Undak-undakan. Aku kepengen cetok, kepengen jelas. Nanti kan aku. Lu masih dalam Muhammad. Secara singkat kan Nabi ini pun jawab ini matalu dakir, matalu dakir, kamatalil hayi wal mayyit perumpamaannya orang yang belum dikir, kalau orang yang gak belum dikir itu ibarat perbandingannya orang urip, kalau orang mati yang belum dikir berarti urip, yang gak belum dikir berarti amin sama dimana, yang belum dikir berarti urip, yang gak belum dikir berarti mati nyauto, yang belum dikir berarti yang gak belum dikir berarti ono TV, ono radio dipetek tombol power kok muni berarti pi radio TV TV urip nyautok bro ono TV dipetek tombol power kok gak muni berarti TV mati padha saiki ono ati dipetek dipetek tombol kok muni Allah 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 ati urip iki ono ati dipetek tombol kok bijik kae gak muni blas iku berarti ati mesti sampean baca. Jadi ono ati urip ono mati mati kok ndak ketara. Ati urip ati mati kok ndak ketara. Wong pancen jenenge setrum yo ndak ketara. Tapi masih yo ndak ketara, setrum iku iso ndeblak nopo. Iki apa mboten? Nggih. Apa apa kabel kemlewer ono setrume cekel ana kecet-kecet. Lagi ono kabel kemlewer. Ditokno nang lampu, lampune anyar, tas tuku teko-teko gak pedot gak. Kok moro, itu berarti kabel ono setrumnya.
Ana kabel kemlewer ditokno nang lampu kok gak muruk. Lampune anyar gak kedok, ngomong durung dibantah karo anak-anak. Iku berarti kabel gak ana setrume. Lah iki ana lambe. Dituki setrum iman kok muni. La ilaha illallah. Lambe sehat. Ayo no lambe dikok isu trumi mangkok duwe lambe legrek ngamok ya wis woi paham nama kutin? Ya woi terus paham dereng kok kokon di trumi mangkok paham ini kapan gelem nyebut Allah mesti diperhatikan karo Gusti Allah. Mulane ayo kabeh wong iki pengen mulya. Lek pengen mulya Bapak Ibu jamaah sekalian, ayo ora pengen dikai merek sing apik. Nama sila Allah Muhammad. Ora pengen ayo dikai merek sing apik. Lek merek apik kok gane larang. Banyu bening. Banyu bening. Lek diwadahi kendi, itu gak payu. Memerek-merek kendi. Tapi banyu bening, padahal ada botol. Terus dikai merek yang terkenal. Mau gak sebut, butuh sponsor kok. Halo. Malah larang bukan nih, kok merek ya api. Gini apa betul? Jawaban dong, rek. Banyu bening, boleh diwadahi kendi, itu gak payu, gak norek. Begitu juga ada botol di kamera yang terkenal malah mayu larang soalnya merek di api gak pula sama nore bikin gak ebau gak pula sama nore bikin gak barang bening roh itu barang bening nyowo itu barang bening ambean itu barang bening makanya kayak ono merek yang api nyowomu rohmu ambeanmu itu engkau udah itu dari larang merek yang api kok ya merek yang gak bisa rusak apa sih gak bisa rusak cuma Allah sih buat itu satu rusak Rabu ini ambean kaya orang merek Allah larang muridmu mereka mereka larang mereka api ya Allah rohmu kaya orang merek Allah mulia muridmu larang regani muridmu soalnya merek api adik gak dikai merek sing api mesti remeh entek muridmu buang nih gue kuburan karena jadi panganannya set jadi panganannya cacing umurimu cuma kayak plastik kayak apa? Plastik itu kapan dulu sih ada jajane mulia ngalur gitu di cangkir uang tapi bareng jajane wis entek plastiknya di umurimu ya mana ya umurimu barang ya pengen larang gak mau merek sing apik nggih nggih wis menae sabar lah sama model kok mau tak tinggal dong gak sama apa belas nih model kok kayak uang itu lek keparat karo Gusti Allah eling Gusti Allah sawaya-waya gampang nompo pitulungannya Gusti tapi uang ngelalek karo Gusti Allah mesti uripe bakal kangelan repot uripe soalnya dia gak iso menerima pemberian Allah bukan berarti Allah tidak memberi tapi karena dia tidak bisa menerima bukan berarti Gusti Allah gak ngekei tapi dia ini gak iso nerima kalau ada besok-besok ini diundang acara resepsi gak ini gedung hidangan ini kalengan kafe dia ini gak iso buka gak lu cara nih buka bareng boleh iso cerita gak enak antara dokono mau gak ada panganan ini hidangan yang ada panganan ini cuma saking bodoh nih gak bisa buka mengokon Allah ngekei kamu geran yang sampean memberi kenikmatan yang sampean macam-macam digerocok nikmat sampean cuma sampean gak bisa terima soalnya hati ini sampean kebuntu hati ini sampean tertutup sehingga tidak bisa menerima pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala makanya ayo belajar menotol hati caranya sih paling gampang ya Allah ngiseni hati kelawan asma Allah soalnya saya gak harus merusak itu sama Gusti Allah barang tuanya aku wabrak menteri rusak kuluman alaih hafan wajah pokok wajah kurofi gadil jalan diwal ikhram
semua pasti akan binasa, tidak seorang pun yang bisa mempertahankan diri dari kerusakan dan kebinasaan. Ayo yang wedok-wedok, yang rumoso ayu, rumoso kulit yang halus, mulus, pipine gindur-gindur, pintu-pintur, pertahankan halusnya pipimu, pertahankan mulusnya pipimu lah iso. Woi, tukono wedak sing sak cepuk regane 250 juta, dia mulus terus, mengkeret-mengkeret. Gila contoh gak usah atur-atur, nyawa mau sebelahmu kan. Nyawa mau pinggirmu, menit hatimu yang menitku. Ayo kemana, si rumoso kuat, rumoso gagah, perkasa. Pertahankan keperkasaanmu, pertahankan kegagahanmu, pertahankan kekuatanmu, Neiso. Ayo, yang itu kono, obat kuat, yang tak bungkus regani 500 juta Neiso tangi diri, gak ada yang dugam. Melimprung, melimprung. Bisa seneng, bisa nikmat, bisa bahagia. Sampai sandang pangannya cukup, duitnya akeh. Itu anggapan yang terlalu keren.
haji. Ada yang bisa menjadikan mulia dan bahagia di sisi Allah. Orang aku duitnya apa? Kalau mana nanti duit rasa bahagia, ada diri-diri kayak iso bunyi merata ke duit. Tapi contoh ada juga pulang atur yang dia minta apa beban. Ada yang teman-teman kalau kamu kayak, ya guyon mana yang kurang pulang mana? Padahal gak tau di duit ada yang ganti ke ibu ya, kayak ibu lain. Gini apa nah iya, makanya sama dia pengen cepet nopo kemuliaan, kehormatan ke kursi Allah. Saya ngakeh nyebut asmanya Allah, penuhi hatimu dengan kebesaran Allah. Pasti hidupmu akan rangkaian hidup akan dijaga oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Gondong ngaji bareng dalam niki wonten manfaatnya kurang. Kurang. Ya mama nek kapan kapan. Kenapa? Ayo tunggu kamu ngomong dong. Kombece kombece. Sekarang dino iki ora boleh. Kita ke diri dong dino sambung makane rong dino ndak boleh. Jangan. Yo yo yo. Perhatiannya semua ucapan saya yang kurang menyenangkan, tingkah laku saya yang kurang menyenangkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan bermaksud apa-apa kecuali mempererat persaudaraan dan memudahkan pemahaman. Maka semua yang kurang berkenan saya mohon maaf. Mudah-mudahan ngaji kita malam hari ini menjadi wasilah kita mendapatkan rahmat, mawfirah, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha. Kafa bika waliyya wa kafa bika nasira. Allahumma laka alhamdu wa minka alkhurju wa ilayka almushtaka wa anta almusta'an wa ilayka tuklan wa 'alayka albala wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil humi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyati was salama wa hadina bit taqwa wal istiqamah wa a'inna min mujibatin nadamati yawmal qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Allahumma tsabbit imanana wa naqqi qulubana wa sallimna fid dunya wad dunya wal akhirah.